Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya masih di Jihad Channel. Doa terbaik untuk teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezeki dan rezekinya ya teman. Amin. Di video kali ini saya akan membahas hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika burung sogok entong bertelur ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, hal apa saja yang kita perhatikan ketika burung sogok entong bertelur ya teman-teman. Kita stay tempat si apa ya, kandang ternak, usahakan stay di tempat ya teman-teman, jangan dipindah-pindah agar si burung tidak terganggu ya, atau tidak terjadi goncangan pada telur ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan karakter indukan ya teman-teman. Ketika dalam satu kandang burung itu sudah bertelur dan masih dengan pejantan, kita amati ya teman-teman pejantannya seperti apa. Ketika pejantan masih nakal ya, atau masih birahi ya teman-teman, kita wajib sekali untuk sabut teman-teman, supaya si betina itu fokus untuk mengerami telurnya ya teman-teman. Nah, ini pejantan ya teman-teman, dan posisi betina sedang mengerami telurnya ya. Ini hari pertama dia bertelur dan belum saya cabut jantannya ya teman-teman. Selain kita memperhatikan karakter indukan ya, kita agak mengurangi penjemuran ya teman-teman. Jadi penjemuran burung setiap hari itu kita bisa kurangi ya, selama masa burung mengerami telur ya teman-teman. Jadi nggak harus kita jemur, kita cukup stay di tempat saja kandang ternak agar si burung fokus mengerami telur ya teman-teman. Dan alangkah baiknya ketika burung mengerami telur, kita tutup kandang ternak bagian duduknya saja teman-teman, gak usah full sampai bawah ya. Atau ketika malam kita juga bisa teropong sampai bawah, tapi enggak teropong sampai semua diameter kandang ya teman-teman, cukup bagian yang terlihat saja dari depan, tentunya agar burung tidak merasa terganggu ketika kita melewati kandang ternaknya ya teman-teman, ketika burung mengerami telurnya. Karena kandang ternak saya ini berada di depan teras ya teman-teman, tepatnya di depan pintu ruang tamu ya, jadi pasti banyak orang-orang lewat. Nah, jadi selain kita memperhatikan untuk kandang ternak selalu stay di tempat, lalu kita memperhatikan karakter indukan, lalu kita pisahkan jika indukan pejantan masih birahi, dan kita perhatikan pula penjemuran untuk dikurangi ya teman-teman, serta penutupan bagian gelodok ya teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman hal-hal yang harus kita perhatikan dalam beternak atau breeding burung sogok entong ya. Jadi semua itu harus kita perhatikan dengan baik agar hasilnya sesuai yang kita harapkan ya teman-teman. Sebenarnya pun saya ingin sekali untuk menyatukan kedua indukan ini sampai proses telur menetas ya teman-teman, dan saya juga pengen kedua indukan ini meloloh anakannya secara bergantian ya teman-teman. Tapi untuk sementara ini saya cabut dulu ya, mungkin next periode berikutnya saya akan mencabutkan pejantannya ya teman-teman. Saya akan coba apakah si pejantan mau merawat anaknya bareng indukan betinanya ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu update kali ini mengenai breeding sogok entong. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam kecamannya,
Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.